in the shuttle. Taking no chance. That's out. That's out. That's out. And they've done it. The Chinese pair are challenging. Ganda putri bulu tangkis Indonesia berhasil mempersembahkan medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Kemenangan ini terasa berkesan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, medali emas tersebut didapat di bulan Agustus yang berdekatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sukses ganda putri Gracia Poli Apriana Rahayu ini merebut medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 disambut dengan berbagai apresiasi dan hadiah yang berlimpah dari berbagai pihak. Selain bonus 5 miliar rupiah dari pemerintah, mereka juga menerima rumah, tanah, otak usaha, dan masih banyak lagi. Daftar hadiah tersebut masih akan terus bertambah karena masih banyak pihak yang turut memberi apresiasinya kepada pasangan peraih emas di Tokyo 2020 ini. Berikut daftar bonus dan hadiah untuk Gracia dan Apriani. Bonus 5 miliar rupiah dari pemerintah. Bonus dari Juragan 99 sebesar 500 juta rupiah. 2 buah outlet bakso Aci Akang plus es teh Indonesia. Apartemen B Residen Grogol. Rumah di Pantai Indah Kapuk 2. Sebidang tanah dari Wali Kota Tomohon untuk Gracia dan Bupati Kowane untuk Apriani. Wisata gratis ke 5 destinasi prioritas dari Menperekraf Sandiaga Uno. Bonus dari klub bulu tangkis Jaya Raya. Bonus 500 juta dari Grab. Bonus 100 juta untuk Apriani dari mantan gubernur Sulawesi Tenggara. Terbang gratis dengan pesawat Garuda selama 1 tahun diberikan oleh KBRI Tokyo. iPhone 12 Pro Max dari Eka Group Cellular. Minum kopi gratis di Filosofi Kopi untuk seumur hidup dari aktor Rico Jericho. Tawaran iklan dan endorse dari berbagai perusahaan dan satu unit rumah dari Real Estate Indonesia. Semoga hadiah-hadiah tersebut bisa bermanfaat bagi masa depan kedua Sri Kandi bulu tangkis Indonesia. Terlebih bila sebagian hadiah tersebut mau disumbangkan untuk membantu penanganan pandemi saat ini. Out.